Makasih, Mbak Wulan. Mbak, spraynya mau saya ganti sekarang, Dak? Boleh, Mbak. Ya. Mbak Wulan. Mbak Wulan. Mau diganti? Sebentar ya, Mbak. Saya lagi balesin chat klien saya sebentar ya. Oh. Oke, Mbak. Oke, silakan balas, Ri. Oke, Mbak. Wulan, Mbak Wulan. HP-nya. Oh iya. Oh, seperti itu. Tapi lain kali Yudi kagak boleh cerita sama orang lain, ya? Kan Yudi udah cerita sama nenek emak. Tapi nenek emak kan bukan orang lain, ya? Cerita apa, Mak? Enggak. Yudi cerita masalah Pak E sama Bu E-nya. Oh, emangnya Pak E sama Bu E Yudi kenapa, Mak? Aduh, Neng Wulan kagak usah tahu lah. Ini kan masa keluarganya Yudi, ya sayangnya? Yudi, Yudi. Emang Pak E sama Bu E Yudi kenapa? Pak E. Neng Wulan. Gak boleh kepo. Iya, Mak. Maaf ya, Mak. Mbak Lasri. Ya, Mak. Mbak Lasri sama Mas Sipto lagi berantem di rumah. Hah? Enggak, Mak. Emangnya kata siapa, Mak? Tadi si Yudi cerita sama Mak. Walah. Enggak, Mak. Lasri sama Mas Sipto enggak berantem. Cuma Lasri tuh ngingetin Mas Sipto supaya gesit kalau nyari kerja. Lo kan kalau kelamaan nganggur kan repot, Mak. Seperti itu. Kalau ada info-info lowongan kerja, nanti kasih tahu Lasri ya, Mak. Iya, gampang. Insya Allah nanti deh, kalau Mak ada, Mak kasih tahu, ya? Ya, Mak. Makasih, Mak. Ini yang rapi dong, yang itu sebelah sana tuh. Rapin lagi. Ya, Mak. Kita semuanya tuh. Iya, ya, Mak. Mak kirain kamu berantem sama Sipto. Tidak, Mak. Neng! Apaan sih, Neng? Kenapa sih, Neng? Yudi! Kenapa, aku kecoa, Mak! Kecoa? Ya Allah! Ini bukan kecoa, ini penghapus tuh, lihat! Oh, Mbak Wulan. Kirain kecoa, Mak.